kalau kita berada di ambang kematian, bermakna kita dekat kita punya deathbed, menghembuskan nafas yang terakhir dan kita sedang nazak, harta yang kita kumpul sejauh ni boleh tolong kita tak? Anak-anak kita yang kita besarkan dengan penuh kasih sayang, suami kita, isteri kita, kedua ibu bapa kita, boleh tolong kita tak bila kita tengah nazak? Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang berjiwa akan merasai kematian. Maka saya tanya, harta yang kita kejar, kerja yang kita cari pangkatnya, segala sesuatu berkaitan dengan dunia, adakah dia akan meneman kita di dalam kubur atau tidak? Dalam ayat yang sama, kalau kita tengok apa Allah berkata, di akhir ayat tersebut, Allah katakan dunia ini hanyalah dunia yang memperdayakan. It's just a worldly deception. Kalau kita mencari kebahagiaan, carilah ia di dalam syurga. Because the world is meant to break you. Dunia takkan buat kita bahagia pun. Maka saya ingatkan diri saya terlebih dahulu, kejarlah akhirat, kejarlah solat, kejarlah Al-Quran. Maka dunia akan kejar kita. Kerana solat dan Quran akan teman kita di dalam kubur, bukanlah anak-anak kita, bukanlah kerja kita, bukanlah harta kita sikit pun.